Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel aku. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banget buat kalian semua yang udah nonton video aku. Aku terima kasih banget buat kalian. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang aku kasih di video. Ada gak pelajaran kira-kira? Oke deh, kali ini aku mau buat tutorial make up lagi. Buat kalian yang penasaran gimana aku buat look kayak gini, keep on watching. Dan jangan lupa kalau kalian suka look aku ini, boleh kasih like-nya ya. Oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama aku pakai seperti biasa ini dulu, seperti yang video kemarin. Aku tadi udah pakai pelembab muka sama sun care sunscreen gel dari Wardah. Terus aku sekarang langsung aku mau pakai Everyday Luminous Liquid Foundation yang nomor 2 dari Wardah. Pakai dulu. Ini udah aku pakai di semua muka aku. Oke, sekarang aku mau pakai. Ini tuh krayolan, tapi udah aku pindah ke sini. Cuma mau ambil itu warnanya putih gitu. Oke, gini nomor 4. Oh iya, aku habis punya spons baru kayak gini bentuknya. Aku ambil dulu satu. Ini kayak gini. Habis itu aku mau pakai bedak, isi bedak dari Sofia Martin. Iya sayang. Buat alis. Isi dalamnya. Oh iya, aku lupa, aku buat alis ini memakai kuas ini yang begini bentuknya, dan aku memakai si hitam abu, antara hitam dan abu-abu yang ini keluaran dari Mirabella pakai eyeshadow. Nanti kita tinggal isi, nggak usah, jadi nggak usah dikasih lagi, kita tinggal amin sisa-sisa yang ada di kuas kita aja sih. Bagian depan kita agak sapu-sapunya itu agak pelan-pelan aja. Sudah. Oke, kita lanjut. Kita mau anuin mata. Aku pakai kuas ini dulu. Ini. Nah, ini. Habis itu aku pakai warna pink muda. Nih, aku pakai kuas kayak gini. Cuman dititikin doang. Habis itu di blend lagi sama kuas ini. Isi dulu ya. Kuas apa, blendnya ke atas. Baru aku pakai nih biru muda, aku pakai kuas ini lagi. Wow. Habis itu di blend lagi.
Iya, atas-atasnya itu di blend lagi. Sudah. Yeay, yeay, yeay. Sekarang aku mau pakai bulu mata. Tunggu ya, aku ambil dulu bulu matanya. Lemnya lupa. Ya. Aku udah ambil lemnya itu. Aku pakai dari lem Junis Eyelid. Ini. Kelihatan ya? Nah, aku pakai bulu matanya yang ini. Yang kayak gini bentuknya. Oh iya, sebelum aku pakai bulu mata, aku mau pakai ini dulu di dalam mata. Maksudnya di mata bagian dalam ya, bukan di dalam. Oh iya, tadi ini pakai LT Pro dan eyelinernya juga LT Pro. Mana mereknya? Udah hilang. Aku udah pakai eyeliner. Sekarang aku mau pakai bulu matanya. Tapi sebelumnya aku harus ngelem dulu bulu matanya. Sekarang aku mau pakai sebelahnya dulu, oke? Okay? Nah, aku udah pakai bulu mata. Kok ini copot? Ntar dulu ya. Oke, okay, aku udah pakai bulu mata. Dan aku sekarang mau ngerapihin si eyeliner ya. Jadi si eyeliner ini aku buat turun aja gitu ke bawah. Tuh aku lihat, aku buat turun gitu. Habis itu apa nak? Oh iya, aku pakai pixie line and shadow warna putih bawah, di bawah ini, bawah sini. Iya, kita hapus dulu bedak-bedak yang berantakan ini. Oke, kita sudah hapus bedak yang berantakan. Jadi di bawah matanya itu kita pakai karena kan masih warnanya kayak mana gitu, jadi aku pakai yang warna putih ini. Kita taruhnya itu di bawah si warna hitam itu. Kita taruh di bawah si warna putih yang udah kita buat itu ya. Ntar aku terangin dulu. Kita buat di bawah tapi sedikit aja nih, sedikit doang tuh. Sudah deh, sekarang kita tinggal pakai maskara. Aku pakai maskara dari Oriflame. Aku pakai di bagian bawah aja lah, mungkin aku sudah nggak ya, tapi kayaknya udah nyatu gitu deh. Udah bagian bawah aja ya, aku pakai di bagian bawah aja. Terus pelan-pelan. Sudah, sekarang bagian depannya itu adalah pakai ini dikit aja. Eyeliner blend and shadow itu. Habis itu aku blend pakai kuas yang kayak gini bentuknya. Tapi sebelumnya kita bersihin dulu. Tuh biar warnanya lebih rapi. Sama aku tambah sedikit yang warna putih dari Mirabella. Hmm.
bagian depan. Sekarang aku mau, aduh, semutan kakinya. Semutan. Kita mau buat hidung lagi, biar agak lebih kecil gitu kali ya. Gede banget. Kita pertegas lagi. Itu pakai kuas. Kuas ini yang dari Ecotus tadi itu aku pakai LT Pro. LT Pro. Ambil yang warna coklat. Semutan. Habis itu aku tengahnya aku kasih, oh iya, sama pipinya, ntar pipinya juga belum puas kayak gini. Sudah. Sekarang aku mau pakai shimmer dari Sari Ayu. Sedikit aja biar meling-meling. Sedikit aja. Sama aku pakai di sini, sedikit juga, sama aku pakai di sini seperti biasa. Nah, habis itu aku mau pakai blush on. Taram, aku pakai blush on dari LT Pro. Aku sekarang mau pakai yang ini. Tunggu aku blend ke bawah. Aku anuin ke hidung dikit ya. Beberapa pria sih bilang gak boleh, tapi aku suka. Gimana dong? Lalu sekarang kita ke lipstick. Ini dia lipsticknya, pakai pink dong. Kayaknya dikit aja karena itu tuh warnanya langsung keluar kok. Dirapihin aja pakai tangan. Jadi deh. Oke, kita rapihin jilbab. Dan kita siap untuk bergaya.